Sir. Di video terbaru ini kita akan membahas seputar game The Legend of Neverland yang baru rilis pada tanggal 1 Juli 2021. Dan kali ini kita akan mencoba satu hal yang baru, yaitu top up ya, seperti kebanyakan game lainnya. Fitur top up ini menjadi satu fitur yang membantu para developer ini untuk mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mencoba untuk top up di level top up pertama kita. Top up pertama ini ibaratnya top up yang pertama kali kita lakukan itu diberikan sebuah diskon yang memiliki beberagam hadiah yang sangat-sangat menarik sekali, sangat bagus sekali ya. Dari sini kita bisa mendapatkan di top up pertama ini ya, di hari pertama itu kita bisa mendapatkan ini ya, ada 100 kabal foreman, terus ada ini dia fragmen sendok ya, ini sendok ya, kita bisa mendapatkan ini ya, si Loli ini dia tipenya sepertinya ini mythical flower fairy ya, jadi sangat-sangat langka ya, sangat langka sekali, dan ini bisa kita dapatkan hanya dengan Rp14.000 ya, mengambil hadiah paket hadiah ini. Juga dilengkapi dengan hari kedua ini yaitu Lightning Fox ya. Setelah pakai ini mendapatkan titel Rubah Petir ya. Jadi kita dapat hari pertama itu Flower Fairy-nya, Mythical Flower Fairy, dan hari kedua ini kayaknya seperti kayak login ya. Login hari pertama dapat hadiah ini. Jadi hari kedua dia akan mendapatkan sama seperti ini yaitu Kabala Foreman. Terus ada lagi yaitu Lightning Fox. Ini fitur item yang sangat-sangat bagus sekali dan bisa membuat teman-teman tuh menjadi tambah keren ya. Tambah lebih gimana ya? Lebih kuat lah ibarat di mata orang yang jalan-jalan di sekitar kita. Jadi lihat beda sekali gitu kendaraannya, monnya gitu loh. Binatang peliharaannya itu kan jadi lebih keren aja gitu. Nah, dan kalau kita lihat sendiri di pengaturan di sininya, di mode-nya sendiri kita bisa melihat di sini ada kita punya, memang ini permanen ya teman-teman. Jadi Chico ini mendapatkan burung ini permanen dia. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan ini dia, Lightning Fox. Nah, Lightning Fox ini rubah petir yang sangat licik, sangat sulit tangkap, lebih sedikit yang bisa menjadi mon. Pergerakan 100%, memiliki 10 kotak bag. Nah, jadi dia selain memiliki berguna, berfungsi untuk sebagai tunggangan, juga dia ini memiliki 10 kotak bag. Berbeda dengan ini yang pergerakannya yang mon biasa ini memiliki pergerakan 70% dan tidak ada mon istimewa, tidak ada VIP. Namun yang ini memiliki pergerakan yang 100%, jadi lebih cepat ya larinya teman-teman, dan memiliki 10 kotak bag. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak lebih lambat mungkin dari larinya ya ke satu tempat, itu memiliki Fox ini, Lightning Fox ini menjadi satu pilihan yang sangat tepat ya untuk memiliki, dan dia memiliki 10 kotak bag juga. Jadi 10 kotak bag itu untuk apa sih? Jadi untuk kotak bag itu agar ini teman-teman, agar, nah ini dia, agar kita ini slotnya ini bisa bertambah gitu. Nah, seakan seiring perkembangannya kita dan pertualangannya kita, ini membuat kotak bag ini menjadi diperlukan ya, karena banyak sekali item-item yang akan kita dapatkan dari kotak bag itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat fitur berikutnya. Ini mon istimewa, dia memiliki mon istimewa. Ibaratnya sebuah skill VIP, lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat yang lainnya ini tidak ada mon istimewanya dia. Nah, kalau yang ini adalah bisa terus memancing. Dan ini dapat ada 5 fragment power terus yang lumayan. Nah, jadi kalau yang ini, karena ini kan belum bisa kita dapatkan sekarang, ini masih lama. Juga kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau yang ini hadiah top up hanya Rp14.000 saja, hanya $1 saja teman-teman.
kita bisa mendapatkan max stamina tambah 200, material digunakan pada forging, recovery, kristal, dan memasak berkurang 18%. Jadi ketika misalnya kita forging itu membutuhkan ya material itu 100, maka dikurang 18% menjadi 82 saja ya teman-teman. 82 saja yang kita perlukan. Begitu juga dengan kristal, begitu juga dengan memasak, dan begitu juga dengan recovery. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman. Pakai reward paket freshman yang berharga. Nah, di sini selain mendapatkan itu juga kita bisa mendapatkan batu min. Ini ada koin emas juga, dan hari ketiga kita bisa mendapatkan skill rubbing. Ini sangat penting sekali buat teman-teman yang dan ini juga ada gacha custom lucky draw. Ini bisa dipakai untuk di mesin gacha, tapi sekarang fiturnya masih belum ada ya teman-teman. Masih belum ada. Nah, ini coba kita lihat lagi di sebelah sini. Untuk skill ini sendiri membutuhkan yang namanya fragment ini ya teman-teman. Jadi skill rubbing ini bagi teman-teman yang ingin meningkatkan levelnya itu, ini tidak membutuhkan misalnya level 13 atau level 15 setiap kenaikan level, tidak. Tapi ini membutuhkan yang namanya ini skill rubbing ya, berbeda dengan permainan-permainan lainnya yang ketika kita ingin mengambil skill kita harus naik level untuk mendapatkan skill point namanya. Nah, ini tapi kalau di sini tidak. Di sini menggunakan fragment ya. Untuk selanjutnya ini top up ini hadiahnya banyak banget ya teman-teman. Sangat berharga banget, bahkan dia ini diperkirakan 60 dikali 100% lebih dari harga item. Jadi kira-kira 60 kali dari 100% harga itemnya ini hanya dihargai sekitar Rp14.000 saja untuk top up pertama teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung top up. Kita ambil paket hadiahnya di sini, dan sebentar akan muncul di sini paket newbie gitu kan. Kita punya saldo 26.000, langsung saja kita beli di sini, klik beli. Oke, sebentar kita klik beli di sini. Oke, kita wow, ini bahaya ini di sini. Oke, sebentar, ini menggunakan password lagi. Ah, ribet ini kok pakai password. Ini ketahuan passwordnya jadian. Ah, bingung aku gimana caranya. Oke, kita sebentar dulu. Oke, ininya mungkin ya. Nanti kesini sama sih juga. Sebentar. Bagaimana caranya? Oke. Oh, itu nggak usah diganggu aja lah ya. Oke. Ya, tidak bisa ternyata. Oke, kita gimana kan ya? Agak ribet teman-teman. Oke. Ah ya, ini dia, baru saja kita dapatkan. Oke. Ya. Oke, hampir beres. Iya, pembayaran berhasil. Iya, sudah. Ya begitu ternyata caranya, teman-teman. Oh, gitu aja, lama sekali. Sorry ya, agak sedikit tadi banyak
ada error ya. Jadi tadi bagaimana cara menutup passwordnya gitu loh. Sementara passwordnya kelihatan gitu kan. Oh ini bisa kita ambil bu. Iya kita bisa ambil, diambil. Untuk hari kedua besok bisa mengambil lebih banyak hadiah. Untuk hari ketiga juga besok ambil modnya. Dan besok ambil ya. Oke kita sudah dapatkan ini 60 keping teman-teman. Combine, iya fragmentnya. Oh dapat level 1 yakin. Oke kita lihat di floor fairy-nya. Ini ada perfect levelnya, perfect. Ini kan biasanya epic ya teman-teman. Nah kalau yang ini, kawaii. Kita ganti yang ini aja. 5500 kita tambahkan yang ini level resist. Oke langsung 6500. Wow parah men. Instant assist. What is this? Oke wow mantap. Tiga-tiganya sudah terpasang teman-teman. Nah inilah dia. Oke ini kita bisa level up ya. Kita bisa level up. Ini level berapa ini? Level 21 ya. Ini berapa 10? Level up. Apa ini? Upgrade tingkat level skill Waterbond 2. Oke, yakin. Oke, level skill yang terbuka. Oke, level apa sih? Enak banget ya. Tinggal level up. Oh my god, tertahan kita di sini. Toko Flower Fairy. Ya Allah, ini disuruh beli kita nih. Pengurean Flower Fairy. Preferable program pada tabel sebelah. Oh ini. Wow. Oh bagaimana caranya? Cara kan kita tingkatkan dia. Ini 150 gimana cara dapatnya? Toko kristal. Oh disuruh beli lagi kita. Kristal Flower Fairy 25 ini top up lagi. Ini kita butuhkan sekitar berapa ini? 250 tadi ya. Enggak salah sih 250. Jadi 3 kali top up lah. 3 kali top up. 3 kali top up di toko ini. 3 kali top up ya. Waduh. Berapa harganya ini? Wah, 29.000 itu juga 180 minimalnya. Ah, tidak bisa top up ternyata, guys. Ya, itulah. Hanya sampai di situ saja berarti BP-nya hampir naik sekitaran gila sih 7.666. Tadinya cuma 5.000, guys. Itu tadi sekilas tentang top up ya guys, top up pertama kali kita. Besok kita akan claim almondnya. Nah ini dia Kendok ya, Kendok ada di sini. Oh ini perfect dia punya. Gila. Pokoknya mantap banget lah ini. Tinggal almondnya aja yang belum ini besok. Ditungguin banget lah. Ya guys jangan lupa ya untuk ikuti serial video-video berikutnya yang memang memberikan informasi seputar The Legend of Neverland ini, juga beberapa tips dan trik, kemudian beberapa tutorial juga mengenai game ini yang mungkin bisa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan baru buat teman-teman yang mungkin kesulitan ataupun ada yang kesulitan dalam permainan. Silahkan komen di bawah sini, silahkan di subscribe juga channel kita karena banyak sekali video-video berikutnya yang akan menunggu teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih semuanya teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.